Keributan terjadi di Masjid Al-Muttaqun, Kediri antar jemaah, Jumat 15 Desember 2023. Kejadian ini terjadi saat hendak menunaikan salat maghrib berjemaah. Berdasarkan informasi, jemaah tersebut terlibat adu jotos lantaran berebut menjadi imam salat. Akibatnya jemaah tersebut mengalami luka-luka. Peristiwa itu bermula ketika sejumlah keluarga ahli waris tanah wakaf masjid itu bersama kelompoknya memaksakan diri menjadi imam salat maghrib. Padahal sesuai kesepakatan bersama warga, imam saat salat maghrib adalah jatah untuk warga sekitar. Seorang warga yang mencoba menjelaskan itu justru mendapatkan penganiayaan, Masuri. Salah satu jemaah yang melihat penganiayaan itu bermaksud melerai. Namun dirinya juga menjadi sasaran penganiayaan. Puluhan petugas Polres Kediri Kota yang diterjunkan ke lokasi untuk menindaklanjuti laporan yang masuk berupaya mengantisipasi terjadinya keributan yang lebih besar dengan melakukan pengamanan di sekitar masjid dan rumah keluarga ahli waris.